Sama alasannya apa? Karena menjadi bagian dari bagian hampir hampir ya. Ini kan namanya naat sababi yang beramalannya, yang merofakkan akluha mana? Yang merofakkan akluha ini kan al-mubah. Jawabannya adalah apa? Iya, karena naat sababi itu posisi naat sababi itu seperti fi'il. Dan fi'il itu kan kapan fi'il diberi taknis, kapan fi'il diberi taknis atau tidak, itu kan mengikuti fa'ilnya, mengikuti marfu'nya. Jadi kenapa kok di sini secara jenis mengikuti yang setelahnya? Karena apa? Karena al-mubah di sini posisinya dia seperti fi'il. Seperti apa? Fi'il. Dan fi'il fa'il, fi'il itu kapan diberi taknis? Jika fa'ilnya atau naibul fa'ilnya mu'anas. Dan ini isim al-mubah di sini sama juga posisinya kapan diberi tak marbutoh. Kalau isim kan kapan diberi tak marbutoh. Kalau fi'il kapan diberi tak taknis, mengikuti yang setelahnya. Itulah alasannya kenapa naat sababi itu mengikuti yang setelahnya. Itu setelahnya karena apa? Karena sababi itu seperti fi'il. Seperti fi'il dia. Kan ini seperti fi'il yang beramalan, merufakkan yang setelahnya. Gitu ya. Kalau fi'il diberi ta'anis, kalau isim diberi ta'mar butoh. Kalau isim diberi apa? Ta'mar butoh artinya diberi ta'anis. Ini nasababi ya, insya Allah sudah ngotok semua ya ini ya. Nasababi. Adapun ta'rifnya benar seperti Bapak Miantara, ta'rifnya itu yang mengikuti yang manutnya sebelumnya. Ta'rifnya itu berarti sama-sama ma'rifat. Sehingga ya, ini pertanyaannya terus berikutnya. Tadi kan pertanyaannya kenapa mubah kok tidak apa? Tidak mu'anas. Tidak mu'anas. Terus kenapa al-mubah ini tidak jamak? Kenapa? Kenapa al-mubah itu selalu mufrad? Bagus. Kenapa? Kenapa kok naat sabab itu selalu mufrad? Ini nanti Ustaz. Ini kan coba mungkin ada yang ubah ini kenapa kok dia mufrad padahal al-hayawanat itu kan jamak. Mungkin ada yang bilang kan Ustaz, jamak mu'anas itu naknya boleh mufrad. Tapi kan mufrad mu'anas kan itu. Ini yang mufrad mudzakkar gitu. Nah, kenapa ini? Mubah ini kan naat ya, naat sababi. Kenapa kok dia enggak dijamakkan seperti manutnya? Ada yang tahu? Iya, bagus. Karena dia itu seperti fi'il. Fi'il itu selalu mufrad. Meskipun fa'ilnya apa? Meskipun fa'ilnya jamak. Kan gitu, bagus. Karena ya mubah itu seperti fi'il. Fi'il itu selalu apa? Selalu mufrad meskipun fa'ilnya jamak. Contoh, kalau darosa Muhammadun gitu ya. Dan darosa Muhammadani. Darosa Muhammaduna. Jadi enggak perlu apa? Enggak perlu darosa Muhammadani. Enggak perlu apa? Darosu enggak perlu dijamakan Muhammaduna.
Jadi fa'ilnya, entah fa'ilnya mufrad, musanna ataupun jamak, maka fi'ilnya tetap apa ini? Mufrad. Dan seperti itu. Seperti apa al-mubah tadi. Jadi selalu mufrad. Kenapa selalu mufrad? Karena dia seperti fi'il yang tidak perlu ikut dijamakan dengan fa'ilnya. Tidak perlu ada Rasul Muhammadun. Pahami ya Nasabi. Ada yang ditanyakan Nasabi? Jadi yang akan satu jadi sebagai fi'il dan fa'il dari masdar mubah saja. Jadi yang dari fa'il jadi sebagai fa'il dari iya, masdar mubah atau naibul fa'il. Iya. Dan akluha ini kalau mesti yang dirofakkan ini ada domirnya. Biasanya harus ada domirnya yang kembali kemana? Man, manut. Kemana? Hayawanat. Iya, kita kembali ke maknanya sekarang. Kahab kabahi matil an'ami wa nahmiha. Contohnya adalah seperti apa? Seperti hewan-hewan ternak. Bahimatil an'am ya, seperti apa? Hewan ternak. Hewan ternak itu adalah yang suci ketika hidup dan setelah disembelih. Kalau enggak disembelih berarti najis. Kalau disembelih tapi enggak baca bismillah, najis enggak? Najis juga. Yang kelima, makana tahiran fil hayati wa ba'dal mamat. Apa yang suci ketika hidup dan dan setelah matinya? Dukhiya aw lam yudzakka. Dukhiya aw lam yudzakka. Disembelih atau tidak disembelih, wa huwa halalun. Jadi apa yang suci ketika hidupnya dan setelah matinya, disembelih atau tidak disembelih, itu halal. Wadzalika kahayawanatil bahri, itu seperti hewan-hewan laut seluruhnya, kulliha, waljarodi dan belalang, bangkai ikan dan bangkai belalang. Jadi 3-5 itu apa? Tohiran fil hayah wa ba'dal mamat ya. Tohiran fil hayah wa ba'dal mamat. Tohiran fil hayah wa ba'dal mamat. Bedanya apa yang ketiga ini? Tidak halal. Tohiran fil hayah wa ba'dal mamat tidak halal. Yang keempat, bedanya apa? Halal dengan syarat disembelih. Dan yang kelima, halal disembelih atau tidak. Atau tidaknya.
mahal dan suci. Ya, terus berikutnya dilanjutkan bacanya Bapak Muhammad Nur Khalis. Terus di toharati as toharati subyan wa toharati wa toharati bihim warubata ma asom asobata anak jasa wakala nika doang biarun pekin ya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Wastadalla katsirun min ahlil ilmi, dan banyak dari para ahli ilmu berdalil bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha minat tawafina alaikum wat tawafat bi taharati sibyan. Sucinya apa? Anak kecil. Emang anak kecil najis? Maksudnya apa, Ikhwan? Suci ya? Kalau ngompol suci enggak? Kenapa kok perlu ini diterangkan bi taharati sibyan? Susah hindari ya. Fitoharati sibian. Apa nama? Di mana? Tapi kenapa kok di sini watoharati afwahihim? Sucinya mulut mereka. Air liur mereka suci gitu ya. Kenapa? Karena anak kecil selalu nempel dengan kita. Nah, ada penjelasannya. Walau ba'dama asobatha an-najasa. Walau meskipun setelah apa? Setelah mengenainya najis. Meskipun setelah najis itu mengenainya. Walau ba'dama asobatha an-najasa. Kalau sholat gendong anak pakai pampers boleh nggak? Boleh? Boleh. Kalau sholat gendong anak ngompol nggak pakai pampers boleh? Nggak boleh kan ya? Kena, kena najis ya. Ini masyakoh berarti dari sisi masyakohnya. Ada masih kenapa yang pasti dari anak bau pusing ya, kita rasa giatnya itu habis gitu ya. Sekitar habis gendong tapi bajunya langsung najis apa kering masih bisa dibilang suatu kalau bajunya kering
yaitu nanti kembali kemana tiga sifat tadi. Tiga sifat tadi, kalau itu bau terutama ya, masih bau ataupun rasa ataupun warna. Secara asal apa? Secara asal ya masih ada najis ya. Sudah kering dan baunya sudah hilang. Walaupun bajunya tadi yang kita pakai hilang baunya dan sudah kering. Berarti kan hilang najisnya. Hilang apa? Najisnya. Hilang sekarang itu. Maksud apa dikasih? Walaupun cuma diangin-anginkan. Diangin-anginkan. Tapi di situ kan ada nggak kira-kira zat najisnya di situ? Dan biasanya ya memang kalau memang untuk menghilangkan najis itu ya, itu kan tergantung kadarnya juga, kenanya seberapa. Kalau sedikit nggak apa-apa. Kalau sedikit nggak masalah. Sedikit terus nanti kan kering. Terutama kan ada kasur atau apa yang di situ ya, ketika dicuci ataupun dikeringkan itu masih bau kan gitu. Itu masih bau besi. Kalau kasur kan nggak mungkin dicuci ya. Nggak mungkin dicuci. Iya, cuma dijemur. Dan masih kadang masih bau gitu kan, masih bau. Masih bau. Jadi seperti ya masyakoh. Masyakoh. Terlebih dahulu, terlebih zaman dahulu belum ada pampers. Terus pakai apa? Kain. Kain ya, kain. Bisa. Wanitanya juga pakai kain ya, dan darahnya itu mas apa namanya seperti darah head, sudah dicuci sampai bersih masih, kalau kain masih ada nodanya itu ya dimaafkan. Wa kadzalika taharaturik ilhimar. Demikian pula apa? Sucinya air liur keledai wal bighal wa irqihi wa sya'rihi, keringatnya dan juga rambutnya. Susah ini ya kalau apa namanya najis, padahal kan himar bighal itu kan najis ya. Maksudnya apa? Bukan najis, haram. Haram dimakan kan? Tapi dia masih suci. Wa aina masyaqqatul hirri min masyaqqatil himari wal bighal. Di mana masyaqahnya kucing jika dibandingkan dengan masyaqahnya himar dan bighal? Oh, kita naiki terus kan, tapi masyaqah juga kan. Naiki apa? Himar. Tentunya lebih bersinggungan. Sama air liurnya. Ya, habis soal ya, Pak. Bacanya Arabul Mata Idris. Mbak? Itu bacanya Arabul Mata Idris. Bacanya Arab. Kalau Irkun itu urat nanti. Kalau Arab itu adalah apa? Keringat. Beda ya antara apa? Antara urat dengan keringat. Kalau arokon itu keringat, kalau irkon itu adalah urat. Dilanjutkan bacanya Bapak Sugeng. Mudareknya apa? Yarkabu. Iya bagus. Terus? Yarkabu. Washabu.
walam yakunu yatawa yatawa qawmuna minha ma dafa dakarna wahada was sawab wa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi duhumi lumuri yawma khaybari khaybaro khaybaro innaha rijasun ay lahuma ay lahmuha rijasun najisun haramun kulhu haramun haramun kulhu ada hamzahnya akluhu wa ama rikuha wa arakuha wa sa'ruha sya'ruha wa sya'ruha fa falam yunha anhu walam yatawa falam yanha anhu walam yatawa yatawaqqahu sallallahu alaihi wasallam wa amal kilabu wa innahu sallallahu alaihi wasallam amara bi qasli ma wal lafat fiha wa lafat fiha sab'a maratin idahuna bi turabi. Ya, syukran barakallahu fiik ala husni qira'ah. Wa yadullu alaihi dan menunjukkan atasnya. Berarti ini adalah hadis ini ya. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana yarkabuha huwa wa ashabuhu. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan atas hal ini ya, yaitu sucinya keledai bighal. Bahwasannya sallallahu alaihi wasallam itu apa? Menaikinya, beliau dan para sahabatnya. Yarkabuha huwa wa ashabuhu. Wa lam yakunu yatawaqqawna minha ma dzakarna, dan mereka para nabi dan para sahabat itu tidak menjaga diri darinya apa yang kami sebutkan. Wa hadha huwa shawab, ini adalah pendapat yang benar. Jadi enggak menjaga dari apa? Dari keringat, keledai, rambutnya. Ini pendapat yang benar ya, jadi enggak najis. Wa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Nabi SAW fi luhumil hamir, hamir itu jamak dari khimar ya. Fi luhumil hamir, pada apa? Daging-daging keledai. Yauma khaybara, pada hari Khaybar. Nabi bersabda tentang daging-daging keledai, inna hari jisun. Inna hari jisun ini maksudnya apa? Ay lahmu hari jisun najisun haramun akluhu. Bahasanya dagingnya adalah najis. Dagingnya adalah najis, haram dimakan. Dagingnya itu najis dan haram dimakan.
haramun akluhu. Akluhu kenapa rofa? Fa'il dari haramun bagus. Haramun akluhu. Wa amariquha wa araquha wa sya'ruha. Adapun air liurnya, keringatnya dan rambutnya, falam yanha anhu, maka Nabi tidak melarang darinya. Walam yatawaqqahu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak menjaga diri darinya. Maksudnya ya tidak najis. Wa amal kilabu, adapun anjing, fa innahu sallam amara bi ghasli ma walaghat fihi. Karena Nabi minta untuk mensuci apa yang apa namanya jilat anjing sab'a marratin, 7 kali, ihdahu nabi turab, salah satunya dengan tanah. Salah satunya dengan tanah. Yalah muhaba rijsun najisun haramun akluhu. Haramun apa? Akluhu. Haramun akluhu. Berarti tadi lebih cenderungan ihwah, lebih cenderung tadi al-mubah itu ya, kita katakan apa? Isim maf'ul. Sehingga al-mubahu akluha, itu akluha sebagai naibul fa'ilnya. Karena memang apa namanya, kalau kita katakan halal, ya apa namanya kan ada hukum itu kan ada berapa? Ada 5 kan? Al-wajib, al-mustahab, terus al-makruh, al-muharram, al-mubah. Al-mubah. Jadi memang semuanya itu hampir menggunakan apa? Isim maf'ul. Kecuali apa tadi? Wajib. Wajib pun sebagai isim apa? Isim fa'il. Sebagaimana makruh seperti itu. Ya. Kita lanjutkan untuk berikutnya. Hadis yang ke-24. Dibaca berikutnya. Yang jarang baca siapa? Mas Haji. Mas Haji. Iya, Mas Haji. Mukam bila tun
mukamilatan di dini rabbi wa islamihi wa annaha munammiyatun wa annaha munammiyatun lil imani muskiyatun li syajaratihi fa inna allaha ghorasa syajarata al imani fi qulubil mu'minina بحسب إيمانهم وقدر من ألطفه ya. Faqaddara man altafahu min altafihi faqaddara min altafihi wa fadlihi min alwajibati wassunani ma ma yasqi hadhihi asy-syajarata wa yanbiha wa yadfa'u 'anha al-afatu hatta tukmila batu tia akuha kulu kulu hina bin yurabiha waja'alaha tanfi anha al-afadu. Ya, mumtaz. Barakallahu fiik. Syukran ala husni qira'ah. Al-hadisu rabi wal ishrun min mukafirati dunub, di antara penghapus-penghapus dosa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,